Ya, hai semuanya, bertemu sama saya Jesse untuk lanjut game Star Wars Jedi Fallen Order, guys. Dan kita kemarin udah berhasil masuk ke dalam tempatnya seperti markas ini tahun lalu. Ini kita bisa mengovercharge ini. Oh, bisa kita turunkan. Oh, ini ziplinenya bisa diturunkan. Kalau tadi di apa naik ke atas dan sekarang bisa turun. Dan kita jalannya ke sana berarti. Karena kalau kita saya lihat di sini nggak ada jalan lain lagi. Yang ini masih terlalu tinggi ziplinenya. Nyalain juga apa, nyalain juga masih jauh, jadi kita harus sini dulu sekarang. Oh ya, nah kita bisa turun ke bawah nih. Dan kalau saya nggak salah nanti juga akan ada apa, bidiwan juga bisa, ziplinenya bisa nggak cuma turun tapi juga bisa naik kalau nggak salah ya. Maksudnya kalau saya nggak salah maksudnya, jadi kita bisa juga naik. Dan ini seperti ada sesuatu, seperti ada tank atau apa ya, ini seperti tank. Oh, kita bisa naik ke atasnya. Oh ya, dan lalu kita turun ke bawah lagi. Ya kita kesini cuma untuk ya sebentar, untuk turun ke bawah lagi terus. Dari paling asal ke level 2, ke level apa, ke lantai 3 gitu yang bawah. Nah ini ada pintu. Oh ada, waduh, ada para robot itu guys yang kemarin. Kalau nggak salah namanya security droid atau apa ya. Coba kita lihat sini sebentar. Ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini kita seperti di dalam gua. Yang kalau kita lihat di game apa, RE Village, seperti di tempatnya pabriknya Heisenberg, seperti itu, gua yang cukup sangat besar dan ya tinggi seperti ini. Di bawahnya kalau di Heisenberg ada apa, di RE Village ada air, kalau di sini nggak ada. Kita harus lihat ke bawahnya, waduh. Tapi di sana juga kayaknya masih juga banyak para trooper itu, ada Storm dan juga ada Scout Trooper. Oh ya, jadi kita sekarang ke sini. Aduh, stick saya. Waduh. Wah. Ah, nyokot ke sini guys. Aduh, wah. Kita coba bisa pakai ini. Nah, kita bisa menurunnya juga. Oh, kita harus lawan yang bisa menembak dulu. Nah, berhasil. Nah, akhirnya. Kita harus pakai satu steam jadinya. Ya. Ini masih ada juga seperti apa ya, seperti tank yang seperti tadi. Ini masih dikunci, masih di ya, dibatasin sama merah-merah ini. Di sana ada Echo, tapi kita belum bisa ke sana. Oh, ini kita bisa upgrade BD1 mungkin. Nah, iya. Oh, zipline, dia punya skill baru lagi. Mungkin seperti yang saya bilang, guys. Kita bisa ziplinenya bisa naik, nggak cuma turun. BD1-nya sekarang. Sepertinya begitu. Iya. Power zipline, travel up and down. Nah, kita bisa naik lagi, bisa naik ke atas ziplinenya sekarang. Oh iya. Jadi kita baru bisa kesini bisa nanti masih. Kita harus kembali ke zipline dan bisa naik ke atas sekarang ziplinenya. Nah, bisa ke atas ini. Dan lalu iya. Atau bisa di overcharge? Oh, nggak bisa. Oh, kita bisa ke yang tadi guys. Nah, kita naik, oh lumayan. Terus naik ke atas ziplinenya sekarang. Wah, keren. Dan kita naik ke atas lagi itu sebentar. Nah ini. Dan kita sama kayak ini untuk ke apa, untuk naik ke atas lagi. Nah ini kita bisa ke atas sekarang. Nah, oh keren. Oh mantap. Oke. Jadi kita bisa ke tempat baru. Dan ini kita harus lari di dinding. Dan lalu pakai zipline. Aduh. Nah, berhasil. Dan ini banyak musuh nih, kita lihat. Nah, kena. Nah, lumayan. Aduh. Wah, lumayan. Nah, lumayan. Aduh. Wah, dari kita udah mulai setengah lagi. Aduh. Aduh. Oh. Dari kita udah mulai lolos. Nah, beres. Nah, berhasil. Kita perlu save point lagi deh sepertinya. Atau mungkin masih belum perlu nge-heal dulu guys, karena ya udah sementara belum ada musuh lagi. Dan darah kita masih cukup setengah deh, walaupun udah merah sih, tapi masih belum low. Ini bisa kita dorong. Kalau ke kiri juga ada tempat. Oh iya. Kalau kita udah turun bisa naik ke atas lagi apa enggak ya? Aduh, coba bisa kita ke bawah sebentar. Waduh, ada musuh. Wah, dia lagi.
Kok kita masih bisa naik atas lagi, guys? Lumayan. Nah, kita bisa... Nah. Aduh, aduh, kita harus nge-heal sebentar lagi. Aduh, 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 kita kombo. Aduh, hampir. Bentar dulu. Nah, nah, lumayan. Bisa nge-dorongin dan dia langsung... Oh, dia langsung kalah, guys. Oh. Dan bisa kita end. Oh, kita bisa buka dinding ini sekarang. Oh, iya, lumayan. Nah, jadi kita bisa kesini sekarang, lumayan. Kalau yang tadi kita nggak ada yang kita bisa overcharge. Yang ada echo yang tadi. Dan lalu kita, oh di atas sana ada echo-nya. Yang di atas sana ada echo maksudnya. Dan ini ada pintu. Tapi tadi di sebelah, sorry, tadi di sebelah sana juga ada musuh di bawah sini. Oh, oh di atas musuhnya. Oh ada robot ini, oh. Dan dia lagi waktu itu. Oh dia bisa mendengar sini apa nggak ya? Oh nggak bisa. Karena dia di bawah. Nah, kita baru bisa turun sekarang. Oh padahal sih ini jalan-jalan naik, tapi ini nggak bisa naik ya robotnya. Wah di bawah ada itu guys. Tapi sebenernya udah mati robot yang apa, yang kemarin Guardian Tomb, Tomb Guardian kalau langsung namanya. Tapi dia sudah mati kalau disini. Dan ini aku yang kita lihat tadi, oh iya. Lumayan. Nah, kita bisa encharge Stormtrooper, oh. Oh ini shortcut, oh iya. Oh, Stormtrooper yang berperang melawan sesuatu. Dan ini bisa manjat sini, oh. Untuk langsung naik ke atas, Guardians of the Tomb, oh iya. Ya para Stormtroopers sedang apa, para Stormtroopers sedang melawan para Guardian ini, oh, oke okay. Jadi sini cuma untuk ini aja sih guys. Mungkin yang tadi gak usah saya cut seharusnya. Videonya dimana ya? Oh ini dia. Saya kira dia ketinggalan. Jadi jalannya memang ke sini. Iya. Nah ke sini. Oke okay. Ada apa ya? Oh video di sana. Dan kita sekarang ke ini ada, kita bisa lari di dinding, bisa ke sini. Nah ini ada echo. Nah ini a worker left their tools in a hurry. Oh. They were anxious to locate relics but also oh. Careless of the history buried here. Oh. Jadi para orang yang kerja sini gue cepat-cepat jadi apa, mereka cepat-cepat jadi barang-barang alatnya jadi tertinggal. Waduh ini kemana ya? Oh ke kanan, sepertinya ke bawah kanan. Saya rasa kita sekarang harus ke bawah sana guys. Karena kalau saya lihat nggak ada jalan lain lagi. Dan setelah itu kita bisa pakai zipline ke sebelah kiri sana. Dan mungkin kita akan harus lari di dinding sepertinya setelah itu. Iya deh. Nah ini ke sini, nah. Bisa ke sini dan lalu iya. Iya kayaknya udah nggak ada jalan lain lagi sih. Nah ke sini dan kita bisa, nah. Nah ke zipline ini. Nah, kita harus lari di dinding. Oh ini ada, aduh, aduh, ada echo, waduh hampir. Nah kita harus ke sana. Tapi kita coba bisa ke echo sini dulu sebentar guys. Nah ini. Ups hampir, nah ini. Ada echo. Nah sense echo, ada kotak-kotak. Oh. Oke, kita harus lari di dinding lagi. Discovering relics, oh. Waduh. Wah, ayah hampir. Hampir tadi. Itu juga ada zipline lagi di atas sana. Waduh masih jauh ya. Aduh. Oh kita bisa manjat di sini. Oh, waduh untung lah kalau kita. Saya kira kita akan jatuh tadi. Oh kita naiknya lewat sini. Nah ini. Untung lah kalau gitu. Nah ini. Dan juga ada tempat save. Nah untung lah. Oke. Kita bisa save lagi dulu sebentar. Kalau skill point sepertinya masih belum. Oh kita udah ada dua lagi skill pointnya. Oh. Ya, kita kan coba sini yang tadi saya beli poinnya yang ini apa skillnya yang ini guys, evasive sama yang ini enhance force recovery. Jadi supaya kita kalau lawan musuh, nyerang musuh bisa nambah force bar-nya dan yang ini kalau kita menghindar musuh bisa menentang gitu, menyerang gitu, yang menentang. Jadi lumayan. Jadi saya bilang menghindar bisa juga setelah menghindar bisa menyerang balik musuh itu. Iya. Dan lalu kita tadi dari sana. Ini ada pintu, tapi mungkin nggak bisa dibuka. Ya ini nggak bisa dibuka. Waduh ini gamenya ada ngempaknya. Wah di yang sebelah kanan bawah ini ada sesuatu yang goyang-goyang guys. Jadi dindingnya ada yang, ya grafiknya, teksturnya goyang-goyang ya. Kadang-kadang di game-game suka begitu sih masih. Suka ada tekstur yang seperti itu yang goyang-goyang begitu.
Dan ini kita saya rasa harus masuk. Oh ini wah, itu musuh yang kita lawan tadi. Ya mereka jadi respawn karena kita baru nge-save tadi. Dan kita harus ke sini sepertinya. Iya ke sini. Oh ini lift. Oh kita turun ke bawah. Oke. Oke. Oh. Oh, oh, oh ya. Oh, second sister, guys. Oh, dia lagi. Oh, yes. I know your name. Kalkestis, dia tahu nama kita, dia tahu nama kau, guys. Aduh. Oh. Most importantly, waduh, dia tahu semuanya. Cordova. Waduh, dia tahu tentang kau. Ya ampun. Where did he hide the holocron? Ya ampun. Waduh. Apa kita harus lawan dia lagi, guys? Aduh, wah, kita harus lawan dia. Kita harus lawan dia gimana? Oh, dia bisa menggunakan serangan seperti itu. Seperti bayang balik. Oh. Sama kayak ini. Nah, lumayan. Aduh. Aduh. Waduh. 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 Ya. Oh, hampir itu terpelan sama BD1. Aduh, ya mah. Kita ini bisa ya bisa melewati pertarungan yang tadi. I'm surprised she didn't tell you. Sarah was never good at keeping secrets. And you know her so well, huh? She was weak. Kau ini juga tahu sirkus. Surrendered the location of her naive padawan. They would never have found me. Hah? Oh. If it wasn't for her. Oh. Ini dia buka. Me. Dia buka muka, apa helmnya? Trilla. Oh, Trilla, guys. Ya ampun. Trilla yang kemarin dibilang sama Sir, dia punya padawan. Why you manipulate me? So sure are you? When faced muridnya Sir, ya ampun. Ini dia yang padawan, she chose self-interest. Second sister. She'll sell you out too. Oh. Wah. Trilla. Huh? I can handle myself. Can you afford to take that chance? Ini Trilla. Your master harbors great darkness. The look on her face when she saw what they had done to me, as I am now. She turned, exposing her true nature. She used the dark side. Huh. She cut herself off from the force. Oh. Si Trilla bilang. How long before she cracks and betrays you too? Aduh. Is that who you want beside you when you find the holocron? What would Jaro Tapal say? You have no right to mention his name. I wonder. Aduh, ya mon. Dia juga tahu master. If he could see his padawan now, skulking in the shadows with a betrayer, granting her access to a legion of impressionable students. No, I won't let anyone touch them. I thought ngambil helmnya. Dia ngambil helmnya cuma dengan dia punya force, guys. Oh. Nah, kita akhirnya berhasil melewati pertarungan yang tadi. Walaupun kita masih belum bisa mengalahkan dia sih, guys, tapi sekarang darahnya udah mulai low. Aduh. Tapi itu kita masih punya 3 steam untungnya, ya. Tadi sih udah game over berkali-kali sih lawan dia, guys. Dan kita sekarang ada jalan baru ke bawah. Oh, iya. Ya, kita ke bawah. Oh, di atas masih ada yang merah di sini. Oh, ini yang itu. Ini yang ini, oh ya. Ya itu nggak bisa balik lagi mungkin. Atau itu masih bisa. Kalau kita mau overcharge, tapi ya udah nggak bisa sih. Ya itu udah nggak perlu sih lagi. Iya. Oh, kita merosot. Oh, wah. Lalu harus lari-lari di dinding. Nah, ini. Dan lalu dinding, lari di dinding lagi. Oh. Wow, kita sampai di tempat apa ya? Waduh. Ini seperti kepala-kepalanya para makhluk-makhluk Zevo. Sepertinya ini ada di lantai ada air atau... Ya ada bahasa air. Oh. Dan ini tiba-tiba seperti berubah warna, guys. Tadinya hitam tiba-tiba jadi abu-abu. Kita mungkin masih belum bisa apa belum perlu nge-heal dulu, guys. Dan ini kalau kita ke bawah enggak apa-apa sih. Oh, di bawahnya seperti ada sesuatu enggak? Saya kira ada jalan. Ternyata enggak ada. Ya, kita betul-betul perlu save point lagi. Oh, ini jalan di bawah sini. Oh. Ya kita jalannya ke bawah sana. You saved my life. Iya, BD1. And got us closer to the tomb. Oh, kita harus ke bawah lagi. Iya, kita harus ke bawah sini.
Wah, videonya nyala ya. Tadi saya kira ada cahaya apa di kepalanya Cal gitu. Dia ternyata dari video mana. Wah, kita perlu dorong lagi. Iya. Dan itu ada, oh semoga ada save point sih. Ah, iya save point. Ya lumayan. Oke. Ya berhasil. Dan kita belum ada skill point. Yang kita bisa harus tunnel lift. Oke. Iya. Ya mungkin bisa tunggu sebentar guys. Ya tadi ada yang harus saya lakukan sebentar. Dan kita sekarang ke jalannya kemana ya? Oh ke sini sepertinya. Oh ya jalan menyamping. Oke. Kita malah semakin masuk semakin dalam ke apa dalam tempatnya Zevo. Oh. Wow ini guys wow. Tomb of Mictrol. Oh. I don't like it. New objective Air to Hollow Map. Oh. Ke aduh jauh lagi. Jauh selasan lagi aduh. Waduh ke sana. Oke. Kita harus mencari jalannya. Ini sepertinya akan jadi puzzle lagi sih. Jalannya ke aduh. Mungkin ke bawah atau ke oh ke sini kali ya. Oh kita sama manjat ini kayaknya. Oh ya, aduh hampir tadi. Nah, kita bisa waduh ini cukup jauh ke bawahnya. Aduh. Berhasil dan lalu ke bawah lagi. Aduh, nah ini. Because she's a liar. Oh, Trila. Oh, aduh duh. I rerouted communication the moment. Waduh, Trila, guys. Tried to contact her. Waduh, dia bisa mengelola transmissions was always a pastime of hers. Menghack komunikasi kita, waduh. Kita harus lompat tali ini, aduh. Nah ini. Aduh, hampir kan ini. Dan merosot ke bawah lagi dan lalu oh, kita harus manjat ini, aduh. Hampir tadi. Tadi hampir saya enggak lihat, guys. Harus manjat ini. Dan ke sini. Ini ada air, ya ada seperti hujan tapi ya mungkin dari atas ada air terjun gitu. Ya ini tempatnya seperti banyak airnya. Dan ini kita mau jalan nyamping lagi. Video-nya jadi lampunya jadi ada warna-warni guys. Ada merah, ada hijau, ada biru. Hijau lagi, oh keren juga sih. Oh ada stormtrooper, ada musuh. Oh oke okay. Oh, waduh. Oh lawan itu guys. Oh, salah. Lawan siapa? Tomb Guardian. Kita harus melawan dia lagi. Aduh. Oh, kita salah. Aduh. Oh, dia bisa mengeluarkan laser di lantai. Hampir tadi. Kemarin gimana ya? Bisa kita slow dia waktu dia mau mengeluarkan serangan kuatnya. Kalau nggak salah. Aduh, ini masih bisa menyerang kita. Gak bisa kita dorong. Oh, gak bisa juga. Aduh. Harusnya jangan menghabiskan, namanya jadi menghabiskan force-nya. Aduh, hampir tadi. Lagi-lagi. Aduh, hampir lagi. Aduh, oh ya, kita harus lompat lagi. Ini sama game lagi. Nah, berhasil akhirnya. Hah, akhirnya berhasil juga. Ini Tomb Guardian-nya seperti agak berbeda. Ada garis-garis biru-birunya gitu. Dan ini bisa kita hancurkan lagi. Iya. Nah, ini. Dan kita sampai di, waduh. Wow. Seperti tempat yang ada penuh air dan hujan, seperti hujan gitu. Waduh. Nah, di tengah-tengahnya nggak ada apa-apa. Saya kira ada apa gitu, bola atau apa. Ini seperti tempat kita menaruh bola lagi sih, soalnya di sini. Oh. Tapi di sini kering. Di tempatnya berair, tapi di tempat bolanya kering. Iya. Keren juga sih. Dan ini ada seperti bola, tapi udah pecah. Oh. Waduh. Dan kita sekarang harus ke sebelah sana mungkin. Iya, ini ada jalan lagi. Oh ini tapi ada barnya. Oh kita sebelah kanan. Ke oh di sini. Nah ini dia. Waduh ada apa ya. Seperti akar-akar atau apa ini yang ingin kita bisa interaksi. Oh. Waduh. Oh. Terbakar dan lalu seperti ada benda. Bisa di scan. Magnet. Oh ini magnet.
appear to simulate this planet's gravitational pull. In Cordova. I can't help but see it as a motif. Jadi ini magnet guys. Oh, jadi yang ditarik ini mungkin seperti ya besi atau ya seperti itu mungkin. Magnet besar, wow. Tapi bidibanya nggak ketarik guys, untungnya. Saya kira kalau robot biasanya besi. Oh, ini ada tempat save lagi lumayan. Nah, lumayan. Itu ada teman kita sama manjat. Iya. Nah ini, kita bisa rest dan bisa lift. Kita belum ada skill point. Dan lalu kita naik ke atas sana sepertinya. You're running out of time. Aduh, oh ceritanya. For what? My scouts located an artifact of interest at the rear of this tomb. Even now I'm studying it. Ini ada jalan ke kiri. Tapi juga ada yang sampai kita bisa dorong. Oh. Waduh. Aduh. Waduh. Banyak musuh yang menembak kita. Mereka menyerang kita. Saya kira mereka sedang bertarung melawan musuh lagi. Tapi ternyata bukan. Kita bisa mendorong mereka. Aduh, nah lumayan. Aduh. Nah lumayan. Nah berhasil. Nah berhasil. Dan lalu ini ada yang bisa interaksi. Itu ada, oh ini ada bola. Bolanya di situ. Ini saya interaksi. Oh, waduh. Wow. Oh, itu ada jalan. Dan ini ada magnet. Oh, bisa kita matikan. Oh. Dan lalu itu seperti ada jalan di atas sana. Kalau ini ada apa ya? Oh, ini bukan apa-apa. Saya kira ada yang kita bisa interaksi. Ini sebenarnya puzzle lagi sih, guys. Tempatnya banyak puzzle-nya. Ini kita juga bisa manjat ke sini. Waduh. Dan di sini juga ada jalan. Jadi gimana ya? Mungkin bisa mendorongnya dulu sama sepertinya. Bisa lihat sini sebentar guys mungkin. Waduh, ada dia lagi. Tapi dia cuma lari. Bisa kita slow sebentar lagi. Tapi cuma satu ya sekarang. Oh, oke. Waduh, ini ada dia lagi tapi dia cuma diamnya. Oh, oh. Dan sekarang dia baru bergerak. Oh. Aduh, kita malah. Aduh, kita terpojok. Aduh, hampir. Aduh. Oh, kita sama slow dia sarnya. Nanti waktu dia mau mengeluarkan sengaja bisa kita slow lagi supaya apa? Bisa kita slow supaya kita sama mengeluarkan kelemahan dia. Aduh. Aduh. Waduh, kita emang lagi, aduh. Nah, kita udah mulai low. Nah, ini. Eh, nggak bisa. Oh. Saya kira bisa kita keluarin rumahnya sih kemarin. Tapi ini nggak bisa. Nah. Bisa kita pakai ini. Nah, berhasil. Dan lalu kita sekarang ke... Mungkin ke depan sana, sepertinya. Iya, ke sini. Ini ada Echo mungkin. Ya, ada Echo lagi. Oh, ada tempat safe. Nah, lumayan. Kita bisa menghilang lagi. Di sini. Oke. Dan kalau kita lihat di mapnya, oh, ini ada yang kita bisa lewatin. Kalau ke sini juga ke sini dan ke situ. Oh. Jadi ada banyak tempat yang kita bisa lewatin sepertinya. Kita sama aja ke sini. Tapi juga bisa ke sini. Ada banyak jalan sini. Ini ada kotak item tapi masih dihalangin sama ini, sama yang seperti akar. Nah, langsung jatuh. Cuma satu musuh sih untungnya. Kali ini nggak usah kita potong. Harus memakai api yang kita seperti tadi. Mungkin sebelum bisa sekarang, itu ada tali tapi kita belum sama mengambilnya. Dan itu juga ada jalan kita bisa lari di dinding. Dan di sebelah sana sepertinya ada Echo, tapi jauh. Jadi kita bisa kesini, jadi kita... Oh, ya ini ada air terjun, seperti air terjun. Mungkin dia bisa naik ke atas sini, guys. Oke. Okay. Kita bisa lewat yang tadi, mungkin. Di sini juga ada jalan apa nggak ya? Oh, sepertinya nggak ada. Ya, ini nggak ada jalan. Iya.
Di atas juga gak ada jalan, kita berarti harus kembali ke yang tadi lagi. Wah, ada dia lagi. Langsung sekali tebas. Langsung terbelah dia. Dan musuh jadi ada lagi, karena kita baru-baru save. Oh, iya. Ada satu yang melihat kesini, tapi dia belum melihat kita. Sekarang baru dia melihat kita. Aduh. Nah, lumayan. Kita harus nyari yang ya, ya. Yang menembak dulu. Berhasil. Dan jadi kita coba bisa lihat ke atas sana. Kita harus bisa mencari sesuatu untuk bisa memancahkan, ya, mengeluarkan bola ini dari seperti tabung ini, guys. Waduh. Sepertinya. Kalau kita bisa menempatkan bolanya di bawah sana, sepertinya mungkin. Oh, ini ada yang kita bisa pakai ini, guys. Ini yang tadi bisa kita target pakai magnet yang tadi seperti apa ya, seperti tadi maksudnya. Oke, ini bisa di-scan lagi. Oh. Dan di atas sana. Oh. Dia men-scan votive candles. Oh, votive candles, teman. Oh, iya. Dan ini bisa kita dorong juga. Dan ini ada apa ya? Ini sebenarnya ada sesuatu. Tapi nggak bisa, belum bisa kita apa-apain. Oh, ini ada kotak item. Oke. Okay. Oh, juga ada yang bisa di-scan sepertinya. Ada lightsaber mod apa material. Oh. Dan ini ada yang bisa di-scan juga. Stage Metro and Cordova. Jadi kita harus menyalakan magnetnya sepertinya. Tetapi mungkin akan saya coba cari tahu di sini ada tempat item. Ya, ada kotak item dan di sini juga masih ada tangga ke bawah. Sepertinya masih ada jalan. Dan di sana juga ada, oh, ada musuh lagi. Langsung kalah ya. Hampir jatuh. Mungkin dia bisa lihat sini sebentar. Kita bisa lari di dinding juga di sini. Oh, mainan tuh. Dan lalu bisa kesini dan iya. Ini sepertinya ada jalan lagi sih. Oh, kita harus bergelayutan di tali lagi. Jadi pas yang tadi kita mungkin pas yang tadi kita masih belum bisa memenyakan sekarang. Mungkin masih harus ini dulu. Aduh, hampir kita harus. Ayah, oh ya, saya salah. Aduh, masih kurang jauh kita bergelayutannya. Nah, sini masih bisa. Aduh, hampir. Jadi kita seharusnya timing dulu ya. Nah, kesini. Nah, berhasil. Tadi saya terlalu cepat. Aduh, ini cukup mengerikan sih. Cukup ngeri juga sih kalau kita ya di sini tempat seperti ini. Karena di bawahnya nggak ada apa-apa gitu. Kita cuma bergantung di tempat seperti itu. Waduh, ada mereka lagi. Bisa kita push, oh, bisa kita buat apa, buat menghajar musuh. Nah, lumayan. Kena Siska 1. Oh, terilah. Aduh. Iya, juga sih, guys. It's okay, buddy. Just ignore her. Mungkin tadinya ya, tapi ya videonya jadi seperti terlentik itu, terhina gitu, malah gitu. Wah, ini ada, waduh, tuh ada musuh di sana, dan juga di sini ada, waduh, tempat yang cukup sepertinya seperti puzzle lagi tuh, atau ada siskas lagi. Ini untuk, oh, memutar, waduh, oh, untuk menarik itu, waduh. Jadi seperti magnet besar atau gimana gitu, waduh. Dan kita jalannya ke sini. Itu dari siskas lagi. Bisa kita hajarkan ke dia nanti. Lumayan. Nah, jadi bisa kita dorong ke dinding. Itu juga ada yang bawa sepertinya film tower. Tapi dia masih jauh sama. Waduh, ada lagi. Oh iya. Dan bisa memanjatin lagi. Nah, kita harus tomat ke sebelah kiri. Nah, lumayan. Aduh. Nah, lumayan. Nah, berhasil. Oh, ada yang menembak juga. Dari atas, oh. Komandernya.
Nah, lumayan. Oke, jadi kita harus ke sana. Iya, dulu waktu saya main game ini pertama kali, di sini saya betul-betul bingungnya setengah mati, terus saya betul-betul nggak tahu harus kemana gitu. Jadi saya memakan waktu yang cukup sangat-sangat lama sekali untuk memecahkan puzzle-nya. Oh, waduh, ada dia lagi. Purge Trooper di mana ya? Wow. Ada dia lagi, tapi kita belum bisa melihat dia di mana. Oh, ada pesawat terbang. Oh, itu dia. Dia dari pesawatnya dia. Oh. Dan kita harus lari di dinding dan lalu memanjat ke sana. Dan dia di atas sana. Uff. Nah, berhasil. Waduh, dia di atas sana. Oke. Kita harus melawan dia atau bisa kita tinggalkan, guys. Ini saya coba kita lawan dia. I am ready for you. I will have you, Jedi. Hampir. This ends soon. You had training. Be more. Aduh ya, kita jatuh. Aduh, ya senjata jadi jatuh. Dan biasa jadi udah lo kita sana. Kita harus pakai steam lagi. Tanya. Tadi sih jadi, oh berhasil ya. Cuma tinggal sekali itu dua kali tebas lagi, guys. Tapi sih jadi jatuh, jadi harus pakai satu steam. Padahal seharusnya nggak perlu. Ya udah nggak apa-apa nih. Ini bisa kita interaksi lagi. Oh, untuk menjauhkan ini lagi. Oh. Dan lalu kita bisa ke sebelah sana sepertinya. Iya. Mungkin kita bisa lihat sini sebentar, guys. Kita bisa berjalan sini sekarang. Oh iya. Nah ini. Tempat ke kiri sini. Oke. Ini tempatnya cukup sangat-sangat membingungkan sekali kalau buat saya. Aduh. Tapi ini ada jalan lagi. Oh, aduh, ini ada jalan lagi. Ini langsung berhasil. Biasa mau di balik dinding ternyata. Dan ini ada yang juga kita bisa interaksi dan juga ada ini Skumbus kalau nggak salah namanya. Kita mungkin harus kesana sepertinya. Iya. Dan itu ada yang pakai flamethrower. Oh, kita jadi bisa ke situ. Seharusnya kita harus ke sana. Tapi kita harus timing, guys, sepertinya. Nah, kita harus ke sini. Nah, ini. Jadi itu saya bisa jadi ke sini. Jadi kita harus timing sepertinya kalau nggak salah. Oh, kita bisa menghajarkan ini ke dia, ke Skas seharusnya. Tapi nggak apa-apa deh. Lawan ini sih nggak cukup susah sih, nggak tahu susah mas ya. Nah ini. Dan di sini kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita mungkin lompat ke sini, memanjat ke atas sini sepertinya. Nah ini. Jadi yang tadi kita harus timing guys, harus cepat sebelum alatnya pindah. Waduh, yang flamethrower-nya lawan Skas. Kita bisa menunggu sampai dia ya sampai ada yang kalah dulu guys, baru kita coba maju. Oke, pasti yang flamethrower yang kalah sih, yang menang sih maksudnya. Kalau Skas bukan lawan yang cukup apa, bukan lawan yang tangguh guys. Skas cukup lawan yang cukup gampang. Kita harus coba turun sekarang. Kita bisa kita slow. Aduh. Terus sama aduh lah. Hanya. Tadi cuma sekali tebas juga ya. Oke. Dan kita bisa lari ke sini, harus lari di dinding lagi. Lalu memanjat ke sana. Oke. Nah ini. Oh, hanya bisa kita interaksi. Tadi ada interaksi ada apa ya? Oh. Tadi yang kita bisa interaksi sepertinya. Atau bisa kita tinggalkan saja. Itu di sana ada sesuatu, guys. Yang ada nyala-nyala warna ungu itu. Oh. Sepertinya ada echo, tapi kita belum bisa kesana sepertinya. Ayo guys, mungkin saya coba kesana lagi, guys. Yang mungkin akan saya kasih gak bisa balik lagi. Karena kita harus melewati jalan yang lari di dinding itu. Kita harus lompatnya ke atas sana, guys. Terlalu tinggi, jadi kita gak bisa balik lagi. Sayang guys, jadi ada yang saya terlewatkan. Ya udah deh. Dan kita sekarang harus ya terpaksa meninggalkan ini. Kita terpaksa langsung ke atas sini jalannya. Waduh, ada dia lagi. Waduh, ada dia lagi. Waduh.
Oh iya, aduh, saya salah mencet lagi tuh. Right here, BD. Saya masih belum terbiasa dengan apa? Dengan pencetannya. Aduh. Ini udah mau kalah, nggak berhasil sih. Tapi kita perlu save point lagi, aduh. Steamnya cuma tinggal satu. Aduh, 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 hampir jatuh. Aduh. Dan ini bisa kita interaksi lagi. Kita sama bakar akar akar ini mungkin. Oh, dengan cara dorong. Oh iya. Ya, kita harus mendorong ini. Oke. Begitu. Aduh. Tidak. Seperti itu. Aduh, aduh, hampir jatuh tuh. Oh. Ternyata masih terlalu tinggi. Oh, di bawah ada tempat save lagi sih, guys. Kita coba sama save lagi dulu. Aduh, aduh, itu gak kena damage. Nah, ini. Lumayan. Oke. Skill 3 mungkin masih belum perlu sekarang, deh. Iya. Oh, ya. Dan kita sekarang naik ke atas. Jadi, mungkin dengan cara mendorong magnet yang tadi. Untuk kita bisa memecahkan tempat di mana bola itu berada, mungkin sepertinya. Oh, ini bisa kita dorong. Nah ini. Nah ini kita kembali sini lagi sepertinya. Atau bukan. Oh ya, sepertinya sih ya, tapi kita sepertinya di atasnya. Oh ya, itu ada para musuh lagi. Dan kita bisa ke sana, ke seberang. Dan bisa mendorongin lagi. Aduh tuh. Wah, ada lagi. Aduh. 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 Aduh, ini nggak bisa ini. Nah, berhasil lumayan. Oh, bisa di-scan. Oh, ini sepertinya model baru ya. Purge Trooper-nya. Electro Baton. Oh, Electro Baton Purge Trooper. Oh. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kita interaksi. Saya kira seperti ada sesuatu di lantai. Ini seperti... Oh, iya, ini tempatnya dia keluar. Aduh. Aduh. Nah, berhasil. Oh, ada lagi. Aduh, hampir. Aduh, ada lagi. Kalau mereka ini walaupun lemah, tapi keluarnya suka mengagetkan, guys. Suka yang kita nggak menduga, tiba-tiba mereka keluar gitu. Jadi kita bisa selalu kena damage karena itu. Aduh, masih, masih ada lagi. Ya, kita nggak bisa melawan lagi. Kita udah merosot, terlanjur. Iya deh. Oke. Okay. Aduh, gamenya mungkin apa agak ngelag-ngelag tadi. Aduh. Aduh. Aduh, kita kena terus ya. Aduh. Ayo. Nah, kena satu. Tapi ini yang komandernya. Ini semua ngelag lagi. Aduh, aduh. Aduh. Wadah, kita mau ngelag. Ya, ini sebelum kalah. Nah, lumayan. Nah, berhasil. Mungkin kalau kita kalau dia di sana kita bisa ke sana berarti. Oh, kita memang jalannya memang ke sana. Ya, aduh. Saya kira enggak perlu lompat. Oh. Waduh. Ya. Trilla sudah mengambil. Ya, Trilla jadi Trilla mengambil yang kita cari, guys. Ya ampun. Jadi seperti sia-sia kan dalam sini. Benda yang kita cari udah diambil sama Trilla, ya ampun. Ya. Kita sebenarnya terlambat, guys. Ya ampun. Wah. Itu seperti ada tangga raksasa. Seperti tangga tapi raksasa gitu, waduh. Di sana. Ya, jadi tadi udah ngambil ya. Oh, kita masih harus lompat lagi. Dan cukup tinggi. Dan ini sepertinya tempat yang kita tadi lihat. Oh. Wah, ini seperti goyang-goyang tempatnya. Dan ini kita bisa melakukan sesuatu yang belum bisa sekarang. Ini kita untuk apa ya? Belum bisa kita apa-apain sih, guys. Ini mungkin masih belum bisa sekarang. Kita harus selamat sana. Kita sebagai bisa pakai steam dulu sebentar. Ketahuannya kalau saya jatuh gitu, kita harus lompat-lompat soalnya kalau di sini. Dan lompat-lompat biasanya cukup susah. Oh, kita harus naik ke atas lagi. Oh iya. Nah, ini. Dan lalu, waduh. Ke mana lagi ya? Ya, mungkin harus ke sebelah sini. Aduh, aduh, hampir, hampir tadi. Jauh sekali. Aduh, kita harus bawa lagi. Aduh. Ya, ya. Ini. Wah, sampai berhasil. Cukup ngeri sekali di sini, guys. Aduh. Nah, begini, nah, sampai. Akhirnya berhasil.
Dan kita ke atas sini. Nah, tapi ini temannya seperti bergoyang-goyang. Dan kita harus men-slow lagi. Oh. Nah, kita bisa men-slow lagi dulu. Dan lalu yang ini juga. Nah, bisa kita slow lagi juga. Dan yang ini juga. Atau mungkin bisa langsung kita lompatin nggak usah di slow. Harus timing itu. Dan ini bisa, oh, bisa kita matikan magnetnya. Oh, iya. Dan ini ada sesuatu. Oh, ini emang jalan kita. Kalau di sini nggak ada apa-apa lagi. Di atas, oh, enggak. Saya kira ada sesuatu. Kita jalannya ke sini seperti jalan sempit, waduh. Sempit dan kecil. Oh, berbelok ke kiri, waduh. Cukup susah untuk melewati jalan seperti ini sih, guys. Penumpangnya masih, maksudnya untuk lewat jalan seperti ini cukup susah dan tempatnya seperti bergoyang-goyang. Seperti ada gempa. Ini ada tempat safe lagi sah, lumayan. Dan jadi di sana nggak ada jalan lagi. Kita bisa coba men-save lagi dulu dan mungkin nyamper ke 9 sekian dulu, guys. Takutnya kelamaan. Wah, banyak musuh. Jadi nyamper ke 9 sekian dulu, guys. Ya kalau kalian video ini bisa like, kalau nggak salah bisa dislike. Atau mungkin bisa kita lanjutin sedikit lagi, guys. Sepertinya kita kalau saya nggak salah mungkin udah mau sampai ke tujuan kita sepertinya di sini. Oh, itu udah sampai. Jadi ya kita lanjutkan sedikit lagi. They haven't seen us. Keep your guard up. Oh, tapi aduh, tapi kita bisa berlari di dinding, oh iya. Nah, ke sini tadi saya nggak lihat ya. Ya. Saya kira kita harus bisa lompat sana dan oh, lewat sini ya, mun ya. Saya jadi salah tadi ya. Aduh. Oh, kita harus lompat sebelah kiri. Jadi yang benar sini jalannya, aduh, saya salah tadi, guys. Ya. Aduh. Lalu ke mana lagi? Ke atas sini, oh iya, ke atas sini. Aduh. Banyak sekali musuh. Aduh. Nah, berhasil. Nah. Wah, ada lagi tuh, ada yang hitam lagi tuh, si Ford Cooper-nya. Aduh. Kita bisa nge-slow mereka, kita bisa nge-slow dia. Aduh. Ayo. Aduh, kita dikombo. Aduh. Aduh. Oh, itu sama kayak ini. Saya lupa. Nah, dari tadi. Aduh. Tapi yang sebelum kalah. Aduh. Dan tadi kita mulai yang lalu lagi. Kita harus mengilangi dulu. Aduh. Itu sama saya dia. Aduh. Kita kalau dikombo ini gak bisa menghindar. Kita harus untuk mengalahkan yang first, apa yang strong, apa squad troopers, guys. Nah, gue sama dorong dia nih. Wah, dia kuat juga. Aduh. Mati. Aduh. Wah. Nah, kena berhasil. Oh, aduh. Wah, ada yang ini, guys. Aduh. Ya, kita jatuh. Ya ampun. Wah, kita terjatuh, guys. Ya ampun. Wah, aduh, lightsabernya. Ya. Aduh. Ya ampun. Ya. Waduh, gawat deh. Ya. Kita terjatuh dan laksa begitu juga jatuh ya. Ya ampun. Aduh. Hah, the force. Oh, kita kembali ke waktu kalau masih kecil lagi. Mungkin ada skill baru lagi kita. Oke. Posisinya terbalik, guys. You are connected through the force. Feel that energy around you and summon your weapon. Kita bisa mengambil lightsaber yang jauh dari kita. Oh, else ini kita bisa mendapat skill yang menarik, guys. Nah, ini yang kemarin saya bilang. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan skill yang itu. Nah, berhasil. Nah, ini dia. Nah, kita berhasil. Nah, dapat. Berhasil. Nah, kita bisa memakai pull. Oh, jadi kita bisa menarik tali ini. Nah, lumayan. Nah, bisa. Dan, nah, ini dia. Nah, berhasil. Ya, kita bisa mendapatkan skill baru lagi. Jadi, itu skill masih menarik, guys. Itu dia. Dan kita harus tomat ke atas. Oh, iya.
Oh, ada suara apa ya? Oh, kita harus lompat lagi. Nah, ini dia, dan kita harus lompat lagi sepertinya. Iya. Nah, ini. Oke, dan teman, sebenarnya di atas ada save point lagi. Wah, kalau ini, oh, kita bisa mengambil ini dan lalu bisa kita hajar ke, nah ini. Nah, begitu, nah itu dia. Jadi kita bisa menarik magnetnya sendiri dan bisa membakar akar-akarnya. Lumayan. Dan ini ada save point lah. Jadi mungkin, oh, juga ada objektif lagi. Erase the spiral of Mectrol. Oh. Oke. Jadi mungkin ya ini nomor ke 9 baru kita bisa selesaikan sekarang, guys. Kalau yang tadi masih belum. Iya. Oh, ada skill lagi. Oh, ada skill lagi, Bung. Oke. Oh, ada skill lagi, wow. Ada banyak skill lagi, wow. Skill baru lagi, wow. Lightsaber throw. Kita bisa melemparkan lightsaber 3 skill point, nyamun. Mahal juga ya, 3 skill point, wow. Power throw. Ini saya nyamuk kalau lightsaber throw. Kalau ini apa ya? Oh, kita bisa melempar lightsaber lebih jauh. Wow, keren guys, mantep. Ini 2 skill point, kalau yang ini 3 skill point. Ini kalau semuanya, nah kita bisa mendapatkan force lagi. Oh, oke. Manager permitting refill your force meter, wow. Oke. Tapi sebentar bisa rest dulu, guys. Nah, ini. Dan mungkin ya untuk yang mungkin kita belum bisa mendapatkan skill apa-apa dulu sementara. Jadi yang nomor ke-9 mungkin sekian dulu, guys. Kalau suka dengan VC bisa nonton, kalau enggak suka bisa like. Dan kalau suka dengan VC bisa nonton, terus kalau enggak bisa skip. Dan mungkin ya untuk yang nomor ke-9 sekian dulu, guys. Ya. Sampai ketemu di pasangan sih mungkin ya. Terima kasih semua.